teman-teman saya hari ini ada di toko gitar. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, memang agak gelap. Ini gitar 350 sudah ada. Nah, ini buat ke ampli. Nah, ini sudah ada spoolnya ya. Spoolnya ini luar biasa. Agak gelap memang ya, maaf ya teman-teman. Jreng musik. Nah, ini emang agak gelap. Ini adanya di pertigaan Wates ya. Kalau dari Wates itu ada pertigaan yang mau belok ke arah kanan. Bro, ini gitar 350 tapi sudah bisa buat ke amplifier ya. Ini adanya kereta Arman ya, coba pak biar Pak Gun nantinya. Kayak gini gitarisnya berapa ini? Nah, ya kayak gini 1-2. Oh, 1-2. Iya. Keren sih. Ada yang lebih depan lagi. Oh Pak Bu, ada yang lebih di atas lagi. Jangan ragu Pak, jangan ragu Pak, jangan ragu Pak. Cuma kalau yang itu berapa? Bagus yang itu aja. Tapi ini harganya masih cukup. Enggak apa-apa biar abang-abang kan penting untuk belajar. Semoga bermanfaat. Sama Mas, tapi emang sih kalau ini kan pegangannya doang. Kalau saya nggak bisa megang begini. Tapi kalau untuk anak-anak kemungkinan bisa. Ya itu kayunya diangkat, jangan yang itu. Oke teman-teman, ini adalah toko yang paling murah yang pernah saya tahu ya untuk harga gitar. Silakan saja jika ingin mau membeli gitar datang kemari. Oke, salam YouTuber.